Welcome back to your morning coffee on 97.9 Female Radio. Selamat pagi Anda yang baru saja bergabung. Dari studio di Aditya Warman 71 Jakarta, saya Gerry Puraatmaja menyapa Anda. Nah, kalau hari Kamis pagi, saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan seorang sahabat Female Radio, perempuan inspiratif. Ada satu gelaran Festival Film Anak dan Remaja Kids Fest yang akan diselenggarakan setiap weekend di akhir April dan juga awal bulan Mei ini. Nah, inilah dia, seseorang yang ada di baliknya. Ya Allah, Teteh Nia Dinata, apa kabar? Selamat pagi. Sahabat sejati female ya gue. Nia Dinata, dalam rangka penyelenggaraan Kids Fest, Festival Film Anak dan Remaja. Ini ada festival film internasional keempat ya Teteh ya. Dunia film kan memang udah kayak it's in your blood lah Teteh gitu ya. Sampai akhirnya juga menjadi filmmaker untuk pembuatan film. Tapi untuk film anak-anak sendiri Teteh memang nggak ada spesifikasi khusus misalnya? Enggak lah, karena kan film itu kan harus bisa berbicara kepada siapa aja. Iya, secara general. Dan maksudnya secara general. Jadi aku juga nggak mau maksain menjadi spesialis di film anak-anak. Lebih ke yang lebih general lah. Maksudnya anything to do with women, children, sama kaum-kaum marginal. Mungkin itu yang lebih jadi passion aku. Sebenarnya dari film itu apa sih yang bisa di-deliver buat anak-anak? Message apa yang kalau menurut mindsetnya Teteh? Ya, kalau menurut mindset aku tuh gini, ada New York Children Film Festival. Terus di situ banyak sekali mereka memutar film anak-anak, ada yang dari Iran, ada yang dari Korea, Thailand, Jepang gitu kan. Aku melihat anak-anak Amerika nonton film-film anak dari negara lain, itu tuh mereka yang terkagum-kagum. Terus begitu film selesai, itu anak-anak sampai nanya, oh Malaysia ternyata ada juga orang yang enggak pakai headscarf di Malaysia gitu. Nah iya kan, maksudnya pengetahuan baru yang diini oleh anak-anak gitu. Nah makanya kalau di Kids Fest itu kalau lihat program book dan lihat websitenya, setiap film dari negara misalnya Denmark, kita kasih petanya. So they know, ini di Eropa, di dekat sebelah sini gitu. Sebagai seorang mama sekarang, seorang ibu, apa yang Tete jadikan sebagai patokan, oh this is good for you, oh it's not for you kids gitu. Kalau film luar negeri ya, kita lihat dari batas umur internasional aja. Kalau PG kan artinya boleh anak-anak nonton dengan parental guidance. Kalau G artinya general, bener-bener even parentsnya gak ikut juga gak apa-apa karena aman banget. Tapi kalau udah R, rated R, atau R21 gitu kan, kalau internasional ya pastinya aku gak akan kasih anak-anakku nonton gitu. Ya itu aja sih patokannya. Tapi kalau seandainya film-film yang ada di Kids Fest ini juga ada kan klasifikasi seperti itu? Ada, nah bahkan kalau film di Kids Fest kita ngikutin klasifikasi festival film internasional lain yang ada di seluruh dunia. Jadi ada yang 6+, artinya 6 tahun dan di atasnya udah bisa, udah appropriate nonton film itu. Ada 8+, ada 10+, ada 12+. Jadi ya dipatuhi aja, itu semua ada di program book kita dan di website kita gitu. Tapi kalau buat seorang Teteh Nia Dinata sendiri, sebuah pencapaian yang oh ini berhasil nih, sebuah film yang juga memberi teladan, itu harus kayak gimana sih? Kalau film anak ya, aku tuh ngepesnya cuman gini deh, dari awal sampai akhir nih anak bisa duduk gak? Enggak keluar-keluar, iya kan? Nah, tapi ketika anak-anak duduk melongo dengan serius ngelihat ke layar, itu kayaknya puas nontonnya, artinya dia bisa menikmati dari awal sampai akhir filmnya. Tapi Teteh, kalau Teteh habis ini kemudian juga udah ada sampai ke masa-masa mendatang gitu, tetap kepengen dikenang sebagai seorang filmmaker? Enggak lah, apa aja nggak pernah punya kepinginan kayak gitu. Nggak kepikiran. Gak pernah kepikiran. Go with the flow aja. Wow, sama seperti air. Yang penting dikenang sama anak gue sebagai ibu yang penuh cinta. Salam buat your two boys ya. Thank sama you. Sama the biggest boy. Itu anak paling tua gue. 3 sebenarnya anak gue. Oke. Teteh Nia Dinata, thank you, sukses sama Kids Fest-nya. Terima kasih. Thank you juga buat teman-teman dari female.com. Kita ketemu lagi di Fantastic Female.